والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه وتابعيهم أهل الصدق والوفاء وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومكروهات الوضوء صحيح؟ مكروهات اسم المفعول من كره يكره فهو كاره وذاك مكروه. مكروهة إذا جمعت على جمع المؤنث السالم تقول مكروهات. مكروهات الوضوء أدبن هل هل yang مكروه di dalam berwudu. مكروهات الوضوء أدبن هل هل yang مكروه dalam berwudu itu كثيرة banyak منها ترك التيمم meninggalkan mendahulukan anggota yang kanan. Wudu kiri dulu boleh, boleh, tapi gak apik gitu loh. Gak apik, gak bagus, makruh. Wa tarkul apa? Atau khulas? Oh khulas. Sekarang apa? Nama kita wudu khulas. Sekarang al-ghuslu. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف الغسل أدب mandi لغة secara bahasa. لغة itu dibaca nasab على نسء الخافض takdirnya في اللغة V-nya dibuang maka kemudian dibaca nasab. الوضوء لغة أصله الوضوء في لغة. الغسل أدب mandi لغة secara bahasa itu السيلان. Apa artinya sailan? Mengalir. Jadi membasuh atau mandi itu artinya apa? Mengalir. Airnya harus mengalir, tidak boleh diusap. Jadi airnya harus mengalir, diguyur istilahnya. Wa syar'an dan secara syariat sayalanul ma'i. Milikmu sayalan atau sailan? Sayalan. Ya, sayalan ya. Ya we, sayalanul ma'i, mengalirnya air ala jami'il badani atas seluruh badan. Biniyatin dengan niat makhsusatin yang khusus. Kalau wudhunya wudhu, kalau wudhunya kalau mandinya itu junub, nawaitu ghuslal junubi li raf'il hadasil akbar. Kalau untuk apa namanya? Kalau mandinya itu mandi sunnah, maka apa? Nawaitu ghuslal li'idil fitri sunnatan lillahi ta'ala. Mandi Jumat ya nawaitu ghuslal jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Mandi apa lagi? Mandi untuk salat khusuf, mandi untuk tawaf, mandi untuk apa namanya? Wukuf bi Arafah, mandi untuk dukhul madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Atau mandi dari suci suci dari haid. Nawaitul ghuslan li raf'il hadasil haidhi atau nifas atau wiladah. Kemudian mujibatul ghusli adapun kewajiban-kewajiban dalam mandi. Itu sittatun ada enam. Al-awwalu apa kewajiban-kewajiban? Salah. Mujibatul ghusli adapun hal-hal yang mewajibkan mandi. Mujibatul ghusli adapun hal-hal yang mewajibkan mandi itu sittatun ada enam. Al-awwalu adapun yang pertama ilajul hasyafati, memasukkan hasyafah. Hasyafah itu artinya apa? Kemaluan kepala laki-laki. Fil farji di dalam kemaluan. Kemaluan siapa? Laki-laki maupun perempuan. Qubul wa dubur. Jadi kalau dimasukkan duburnya laki-laki juga wajib mandi, mewajibkan mandi. Ya, farji itu artinya bukan hanya kemaluan dari jalan depan, tapi juga dari jalan belakang. Asani adapun yang kedua khurujul mani, keluarnya mani. Ya. Atsalitsu adapun yang kedua ketiga al haidhu haid, maksudnya ba'da lintihai minal haid, bukan setiap haid mandi-mandi enggak.
Ar-rabi'u adapun yang keempat itu an-nifasu nifas. Al-khamisu adapun yang kelima itu al-wiladatu. As-sadisu adapun yang keenam itu al-mautu, sebab meninggal dunia. Enam hal ini adalah hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Kalau yang terakhir dimandikan. Taib, ilajul hasyafa fil farji, baik keluar air mani atau tidak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jalasa baina sya'baiha al-arba' thumma jahadaha fa'alaihi al-wudhu, ay fa'alaihi al-ghuslu. Nazala aw lam yanzil. Barang siapa yang duduk di antara ya, sya'baiha al-arba'. Antara apa? Kaki dua, kemudian ini apa ini dua? Paha dua nya wanita, maka kemudian jahadah, kemudian dia berjihad, maka dia wajib mandi. Diriwayatkan wa illam yanzil, nazala aw lam yanzil. Taib. Kemudian apa? Khurujul mani, keluarnya air mani. Bisa babin minal asbab. Sebab apa saja? Bisa dengan ihtilam, baik laki-laki maupun perempuan. Taib. Furudul ghusli adapun kewajiban-kewajiban mandi. Furudul ghusli adapun kewajiban-kewajiban mandi itu isnani dua, an-niyatu yaitu niat, wa ta'mimul badani dan meratakan semua badan bil ma'i dengan air. Badan yang mana? Badan yang nampak. Maka itu di dalam telinga apa ini, hidung tidak nampak, maka tidak wajib untuk istinsyak, tidak wajib dibasuh. Begitu pula di dalam kulit hasyafah laki-laki ataupun farjinya perempuan, inda qu'udiha, yang nampak saja, yang zahir ketika dia duduk, tapi yang tidak nampak tidak wajib dibasuh. Kemudian juga tidak wajib bergumur-gumur, karena bergumur itu anggota dalam, ya, anggota dalam. Jadi lagi itu anggota dalam, tidak wajib untuk bergumur. Taib, saya ulang lagi, tidak wajib untuk bergumur. Nah, bergumur itu sunnah. Wa ta'mimul badani, meratakan semua badan bil ma'i dengan air. Cukup dua gayung itu antum cukup mandi itu, ya. Dan maliki mensyaratkan harus tadlik. Tadlik itu apa? Harus dipijit, diremas-remas agar apa? Agar air betul-betul bisa masuk ke kulit. Maka biasanya sebelum mandi disunahkan untuk izalatun najasati ingka nas'ala badani, menghilangkan najis atau hal-hal yang menghilang, yang na'usulil ma'i ila al-basharati, yang menghalangi air untuk sampai kepada kulit, kena cat, apalagi kena minyak, itu air tidak mau menyatu. Syurutul ghusli adapun syarat-syarat mandi, syurutul ghusli hiya syurutul wudhu'i. Adapun syarat-syarat mandi itu ia syurutul wudhu as-sabiqa, muslim, tamyiz, naqa, minal haidi ila akhirih. Sunanul ghusli adapun sunah-sunah mandi, sunanul ghusli adapun sunah-sunah mandi itu kasiratun, banyak minha di antaranya. Al-qiyamu yaitu berdiri loh, jadi sunnah wudhu itu berdiri. Makanya di masjid-masjid yang baru sekarang biasanya tempat wudhunya ada yang pakai duduk, betul? Ya, itu ndak sunnah, suruh ngaji ini ya. Harus apa? Al-qiyamu berdiri, bukan dengan duduk. Wastiqbalul qiblati dan menghadap kiblat, wal wudhu dan wudhu, wat tasmiyatu ay wal wudhu qablahu, wudhu sebelum mandi. Tentu wudhu tersebut tidak menghilangkan hadas besar. Wat tasmiyatu dan membaca bismillah, wa ta'ahudul ma'atifi dan apa? Dengan memperhatikan apa namanya? Lekukan-lekukan badannya seseorang. Karena jangan-jangan nanti orang yang gemuk itu ada lekukan-lekukannya, kemudian apa? Air tidak bisa masuk. Wa dalgu dan memijit-mijit, wa taslisu dan basuh tiga kali.
Wa tartibu af'alihi, dan mengurutkan pekerjaan-pekerjaannya, maksudnya perbuatannya mandi. Bi ayyaghsilah, yaitu dengan yang pertama membasuh atau membasuh, mencuci siapa orang al-kaffaini, pada dua telapak tangan. Thumma kemudian al-farjah, kemaluan. Wama, dan apa-apa hawalai yang di sekitarnya al-farj. Thumma yatamadmadha, kemudian bergumur siapa dia man. Wa yastansyiqu, dan mengeluar apa, memasukkan air ke hidung. Thumma yatawahadu, thumma yatawadu, kemudian berwudu. Thumma yata'ahad al-ma'atif, thumma yufidhu al-ma' al-ra'si, thumma ala ma'akbala minasyakil aymani. Kemudian apa? Kemudian memasukkan air kepada kepala, air atas kepala. Maksudnya apa? Yufidhu al-ma', memastikan airnya benar-benar nyampe kepada kulit kepala. Karena kalau orang itu kalau gondrong, atau rambutnya berminyak, atau rambutnya ada yang kedingin itu harus memastikan bahwa rambutnya benar-benar terkena air. Thumma ma aqbala min asyqil ayman, ini kemudian apa, kemudian melanjutkan membasuh sisi yang kanan. Thumma ala ma adbara minhu, kemudian yang sebaliknya. Thumma ma aqbala min asyqil aysar, ya, kemudian apa? Thumma ala ma adbara minhu, kemudian yang bagian belakang. Ya, jadi kanan, ini kan kanan. Oh, kemudian apa? Bagian belakang ya. Oh. Habis itu baru aisar, thumma ama adbara minhu. Kemudian yang belakang daripada aisar. Ini adalah sunnah-sunnah di dalam mandi. Makruhatul ghusli, adapun kemakruhan-kemakruhan mandi. Makruhatul ghusli, adapun kemakruhan-kemakruhan mandi. Hiya, adapun dia itu makruhatul wudhu, kemakruhan-kemakruhan dalam berwudhu. Al-marrah, yang telah lewat. Apa itu? Di halaman 21 milik saya. Apa? Tarkut tayamun, tidak mendahulukan yang kanan, tidak matmadah, tidak istinsyak lebih daripada 3, kurang daripada 3. Wudhu dengan air, pada air yang tenang. Kemudian apa? Berwudhu dengan sisa wudhunya perempuan. Taib. Al-aghsal, Pak aghsal ya, ada tag yang syurumia itu apa namanya, api suci itu al-ikhtisalat al-masmunah, itu al-aghsal. Al-aghsal berarti apa? Jamak daripada ghuslun. Al-aghsalu, adapun mandi-mandi al-masmunatu yang disunnahkan itu, kasiratun, banyak minha, di antaranya ghuslul jum'ati, yaitu mandi hari Jum'at. Kenapa? Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, barang siapa yang di pagi hari dia mandi, kemudian dia berjalan kaki menuju, kemudian dia berhias pakai minyak wangi, pakai pakaian yang putih, kemudian apa? Kemudian dia berjalan ke masjid, maka dia seperti menyembelih unta. Ya, riwayat lain dari Umar bin Khattab bahwa mandi itu hukumnya wajib mandi Jumat. Walaupun ditakwil para ulama, wajib di sini maksudnya sunnah. Hadisnya haqqun 'alal mu'akhaqqul muslim al-muhaqqul muslim al-haqqun 'alal muslim, sebuah kewajiban yang harus dilakukan oleh orang muslim, al-ghuslu yaumul jumu'ah, mandi pada hari Jumat. Ghuslul jum'ati, yaitu mandi hari Jumat. Wa ghuslul idaini, dan mandi dua hari raya. Kenapa dua ini kok disunnahkan? Alasannya ulama mentaklil bahwa apa? Anda ini mau kumpul sama orang banyak. Kalau kumpul sama orang banyak harus dalam keadaan bersih, suci, wangi. Wa ghuslu ghasilil mayyit, dan mandinya orang yang habis memandikan mayit. Jadi habis memandikan mayit, antum sunnah wudhu. Wudhu apa? Mandi. Wal ghuslu wa ghuslu ghuslil mayyit, dan mandinya orang yang habis memandikan mayit. Wal ghuslu, dan mandi lil istisqa, untuk salat istisqa. Apa salat istisqa? Salat minta hujan, seperti yang kita lakukan dulu tahun lalu karena kemarau panjang, semua mata air habis mati, kemudian kita salat istisqa di sini. Dulu belum ada plesteran begini, masih bentuknya apa? Tanah. Ikut sholat. Mesti Jogja. Lapo anda Jogja.
Wal ghuslu lil khusuf, mandi untuk gerhana bulan. Wal khusufi, dan gerhana. Wal islami, dan islam. Al kafir, ya, wal islamil kafir, dan islamnya orang kafir. Ya, waktu apa masuknya orang kafir kepada agama Islam, sunnah mandi bukan wajib. Wa ifaqatil majnuni wal mughma alai, dan apa sadarnya atau warasnya orang yang gila atau orang-orang yang ayan. Walil hijamati, dan karena habis hijamah. Apa artinya hijamah? Pekam. Mana Pak Nabil? Enggak hadir. Bang Nabil Lamongan. Yang habis pekam di sini tuh. Mana? Nabil enggak ngaji. Ngapain enggak ngaji? Hah? Terus ngapain? Hah? Ayo Nabil, ngaji Nabil. Kok ganti Nabil kecil? Walidukuli masjidi, dan untuk masjid. Walikulli laylatin min Ramadhan, setiap malam bulan Ramadhan. Ini unik ini. Ya. Ini yang kalau di Matan Abi Suja enggak ada lidukulil masjid, itu enggak ada. Walikulli laylatin min Ramadhan, itu juga tidak ada. Ya, semua di atas ada, tapi apa? Dua ini, dukhulul masjid wa likulli lailatin min Ramadan. Kalau dalam apa namanya Abi Syuja dikatakan apa? Wa lidukhuli madinati Rasulillah, wa litawafi, untuk tawaf, wa liluqufi bi Arafah. Ma adapun apa-apa yahrumu, yang haram apa ma'alal junubi, atas orang yang junub. Yahrumu, haram alal junubi, atas orang yang junub. Apa sittatu asya'a, enam hal. As-salatu, salat. Rasulullah mengatakan innallaha la yaqbalu salatan min ghairi tahurin, Allah tidak menerima salat atau ibadahnya orang kecuali dia harus suci. Dan apa tadi, innallaha la yaqbalu salatan bi ghairi tahurin atau min ghairi tahurin. Wa tawafu, dan tawaf. Tawaf harus suci, tidak boleh junub. Ya. Wa massul mushafi, dan menyentuh mushaf, ya, tak boleh orang junub. Wa hamluhu, dan membawanya. Wal lubsu, dan apa, berdiam diri fil masjid, di dalam masjid, walaupun tidak untuk tujuan iktikaf, ya. Walaupun tidak untuk tujuan iktikaf, masuk ke masjid ngapain, nyari AC. Kalau Anda junub, Anda haid, tidak boleh. Baik. Wa qira'atul Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Bi qasdil qira'ah, dengan tujuan memang baca Qur'an. Tapi kalau bi qasdil dzikri, nah apa-apa, antum hafizah atau antum nyemak. Nyemak itu apa? Muhafid. Muhafid itu mendengarkan atau menerima setorannya santri-santri. Ya. Kemudian antum membenarkan bacaannya, maka tidak apa-apa, tidak apa-apa. Tapi jikalau memang secara umum itu antum tujuannya untuk membaca, maka tidak boleh. Rasulullah mengatakan la uhillu lil junubi ayyamussal mushafah. Saya tidak menghalalkan bagi orang yang junub untuk menyentuh mushaf. Menyentuh tidak boleh. Apalagi membaca. Membaca itu tidak membaca itu bisa membaca dengan menyentuh atau membaca hafalan. Tidak boleh. Tapi kalau orang hadas kecil boleh baca Al-Qur'an ketika tidak menyentuh. Nah, orang junub tidak boleh baca, tidak boleh menyentuh. Rasulullah tidak menghalalkan. An-najasatu, adapun ini itu najis. An-najasatu, adapun najis lughatan secara bahasa. Itu al-mustaqdharu, sesuatu yang apa? Kotor. Wa syar'an, dan secara syariat. Mustaqdharun adalah sesuatu yang kotor. Yamna'u, yang menghalangi apa? Najasah. Sihhat as-salati, pada kesahannya salat. Haitsu, yang mana la murakhasah, tidak ada keringanan di situ. Maksudnya kalau najisnya kecil maka tidak apa-apa, seperti fa'udhatun alladhi laisa laha dhamun sa'ilun inda syaqqi 'udhwiha. Seperti apa? Seperti nyamuk yang tidak mempunyai darah ketika Anda belah jadi dua. Ya, enggak apa-apa. Atau
najis tapi apa qalil, namanya ma'fuun an anhu. Seperti apa? Antum sakit, cacar di sini, kadang sholat keluar, enggak apa-apa. Ya, itu tidak yamna'u shihhatas sholat ketika sedikit ya. La murakhsha, tidak ada rukhsha atau keringanan. Ya. Tapi kalau sedikit maka tidak apa-apa. Ulangi. Jadi ada di dalam fikih itu istilah ma'fuun anhu. Ma'fuun itu anhu itu apa? Enggak apa-apalah. Sithik wae kok. Sithik wae rapo rapopo. Ya. Atau memang bekas bercak darah yang susah dihilangkan di kotor apa namanya di bajunya. Masih biasanya baju putih kena darah nyamuk atau yang lain, itu masih ada bercaknya, agak menghitam, merah menghitam, tidak bisa hilang. Ya wis rapo. Nunggu jenenge ada rukhsah di situ. Aqsamun najasati, adapun hukum macam-macam najis. An-najasatu, adapun najis itu, thalathatu aqsamin, tiga beberapa macam. Mughallazatun, yaitu najis berat. Wa mukhaffafatun, dan ringan. Wa mutawassitatun, dan tengah-tengah. Fal mughallazatu, adapun najis yang berat itu, najasatul kalbi wal khinzir, najisnya kalab wal khinzir. Kalab itu apa? Ngasu. Wal nginziri, dan nyeleng, celeng babi. Wama, dan apa-apa tawallada yang terlahir minhuma dari keduanya. Antum maknai ini gimana? Wama tawallada minhuma, yaitu ketika ada anjing dan babi berzina. Ya, atau di cloning anjing sama babi. Bukan anaan babi, kalau anaan babi ya babi. Namun jangan diterjemahin itu. Wama tawallada minhuma berarti atar yang terlahir dari anak babi dan anak. Ya, kalau anak babi ya babi. Kalau anak anjing ya an. Maksudnya tawallada minhuma, sekarang zaman udah canggih. Ya, bisa diambil sampel apa namanya sperma sama ovum dari laki babi dengan apa? Anjing, dijadikan satu. Kepalanya anjing, tubuhnya babi. Bisa seperti itu, bisa itu. Nah, tapi kalau hewan boleh ditalqih apa namanya di cloning. Tapi kalau manusia tidak tidak boleh. Dicoba-coba tidak boleh. Ya, misalnya antum percobaan air maninya namanya muslim sama air maninya babi. Dicoba-cobakan satu, tidak boleh. Manusia tidak boleh. Loh, itu dari dulu ulama klasik sudah membuat itu, sudah dibahas. Andai kata terjadi perzinahan antara manusia dan hewan dan sapi, ya, kepalanya, tubuhnya manusia, tapi kakinya sapi. Ketika Idul Adha, dia menjadi khatib dan menjadi imam. Habis dia menjadi imam dan khatib, boleh disembelih. Karena itu sapi. Itu kitab-kitab lama itu nerangin seperti itu. Jadi manusia tidak boleh, tapi kalau untuk yang lain non manusia boleh. Manusia dengan manusia harus pasangan suami istri. Karena ada wanita tidak bisa hamil, ya kan? Ya, jadi diambil spermanya laki-laki dan perempuan, kemudian dipatuk di apa namanya bayi tabung, dimasukkan dalam sebuah tempat. Oh, ternyata berbuah, kemudian disuntikkan kepada rahimnya wanita yang bisa hamil. Namanya pembahasannya istijarul arham, menyewa rahimnya. Ya, menyewa rahim dong. Anaknya siapa? Pasangan suami istri. Tapi nanti khilaf antara ulama. Ini anaknya yang ngandung, yang atau anaknya kita nih, laki-laki dan perempuan pemilik sperma. Ini dia cuma apa? Dia cuma di. Nanti khilaf itu panjang lebar. Secara bibitnya kan bibitnya mereka berdua. Dia kan cuma nyewa saja. Dan itu terjadi. Makanya dibahas oleh para ulama istijarul arham itu hukumnya halal atau haram. Mu'tabarul ulama menyatakan haram karena apa? Ya, karena anak itu ya apa? Yang melahirkan kan gitu kan. Anaknya yang melahirkan kan gitu kan. Hadis lain tidak, al-waladu lil firasy.
Hadisnya begitu. Anak itu ya anaknya yang apa? Yang firas, ya pasangan suami istri. Dan di Eropa sering terjadi ada artis-artis yang mereka seks ingin tetap terlihat seksi, mereka tidak mau hamil. Istilahnya bayi tabung diambil spermanya dari A dan B, dititipkan kepada istijarul arham, ya, kepada orang nanti anaknya jadi anak. Ya, masalahnya, oh anaknya yang lahir laki-laki, suatu saat dong boleh nggak nikahin ibunya yang melahirkan tadi? Disebut ibunya, spermanya tidak ada di dia, aneh gitu. Ayo, itu nikahin ibunya atau enggak? Ya, Mbak Devi diajari itu kan? Hah? Diajari Pak Rohim itu, istijarul arham. Bahsul Masail, ini ya belajarlah, jangan ustadznya datang tinggal pergi. Ada su'ul adabnya. Suhul adab, tapi ya gimana lagi, manusia ya begitu. Yang penting kita sudah mengajar, menyiapkan, ya. Mau diajar ya, mau belajar ya silakan, tidak mau belajar juga silakan. Nah, saya sekarang juga mengajar, ya mau belajar ya silakan, nggak mau belajar silakan. Ya, yang gelar ini Nabil kok, nah, Nabil nggak datang, ya. Ya nyiapin Nabil, lebih Nabil hilang. Baik. Lanjut mana tadi? Au min ahadihima, atau dari salah satu keduanya. Contohnya apa? Ada babi dikloningkan kepada kambing. Nah, itu berarti apa? Itu anakan babi sama kambing. Taib. Wal mukhaffafatu, adapun yang mukhaffafa itu baulus sabi, air kencingnya anak laki-laki, anak kecil laki-laki. Alladhi yang lam yat'am, tidak makan siapa anak kecil, litaghdi, pada makanan. Ghaira labani, selain susu. Ingat laban di situ harus susu ibunya. Tapi kalau susu formula enggak. Itu sudah bukan ibu ibunya. Walam yablugh, dan belum apa namanya? Berumul atau belum sampai siapa dia, al haulaini, pada 2 tahun. Ya, pada belum usia 2 tahun. Karena kalau udah usia 2 tahun, walaupun dia masih nyusu ibunya, belum makan apa-apa, maka air kencingnya apa? Najis. Begitu pula nih air kencingnya jariah. Jariah itu anak bayi perempuan, walaupun nyusu ibunya, dihukumi najis. Najisnya bukan mukhaffafa tapi mutawassito. Cara mensucikannya tidak cukup dipercikan air, tapi apa, harus dibasuh, dihilangkan apa, najis. Ainun najasa harus hilang. Wal mutawassito, itu adapun najis mutawassito itu baqin najasati, selain najis-najis kal khamri, seperti khamar, kotoran hewan, kotoran burung, kotoran manusia. Izalatun najasati, adapun ini itu tata cara menghilangkan najis. Tazulu, hilang apa an najasatu, najis al mughalladhatu, yang mughalladhah, bi ghazlima, dengan membasuh apa-apa tanah jasa yang najis. Apa ma biha, dengannya ma sab'a ghasalatin, pada 7 beberapa kali. Ihdahuna, adapun salah satunya daripada 7 itu, biturabi, dengan turab, mujzi'in fitayamum, itu turab yang bisa cukup atau yang bisa di itu untuk tayamum. Baik. Dalilnya apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilha 7 marrat ihdahunna biturab." Kalau ada anjing menjilat apa? Barangmu, inakmu, wadahmu, maka basuhlah 7 kali, salah satunya dengan turab. Boleh di awal, boleh di akhir. Tapi turabnya juga harus turabun yang tohil. Maka dikatakan apa? Mujziun fit tayammumi. Turabnya tidak boleh kecampuran jisun, au ramlun, au daqiqun. Harus benar-benar turab, tidak yang lain. Saya ulang. Harus turab. Nah, sabun aja tidak boleh, kecuali wajhun dhaifun, ya, enggak boleh pakai sabun, karena secara medis
air liur anjing mengandung bakteri yang tidak bisa hilang kecuali dengan debu. Sudah diteliti itu. Wal mukhaffafa itu adapun cara mensucikan najis, mukhaffafa itu birasyil ma tanajjasa, dengan mempercikan apa-apa tanajjasa yang najis biha dengannya, mukhaffafa bima'in, dengan air ya umuhu yang mengumumkan atau meratakan apa air hu badannya ma, pokoknya dipercikin air secara rata, tidak sedikit saja enggak. Wal mutawassitatu adapun najis mutawassita al-ainiyatu yang bentuknya ainiyah, bisa dilihat, bisa dirasa, bisa dibau, dicium. Wahia adapun dia itu allati sesuatu yang la itu baginya najasa launun adalah warna. Au rihun atau apa? Au ta'mun atau biizalati launiha wa rihiha wa ta'miha. Kalau najisnya najis ainiyah harus hilang warnanya, bau dan rasanya. Wal hukmiyatu adapun najis mutawassita tapi sifatnya hukmiyah. Wahia adapun dia allati la launa wa la riha wa la ta'ma. Enggak ada warnanya, enggak ada baunya, tidak ada rasanya. Ya, wala ta'mala bijadil ma'ala ma tanajjasa bih. Apa dengan cukup mengalirkan air yang terkena najis. Ndah, gitu aja. Misalnya ada nih tanah ini dikencingin Bang Umar misalnya situ. Nah, caranya bagaimana mensucikan? Apakah disabun? Ndak, cukup dipercikan disiram air. Begitu pula yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indama balal a'rabi fi masjid, ketika ada apa? Ada anak kampung a'rabi, orang desa, orang Arab pedalaman masuk masjid kok kencing. Ini saking baduinya. Ya kencing sembarangan, enggak pernah sekolah ya. Saya ulangi, enggak pernah sekolah. Kalau pernah sekolah kan tahu adat, tahu tata krama. Enggak pernah sekolah, wong desa yo kayak gitu. Seperti juga orang desa itu kalau ke mall kan sandalnya dilepas. Mungkin apa naik eskalator aja teriak-teriak. Kok jalan sendiri ya? Oh, heboh lah. Heboh, naik pesawat aja zikir enggak selesai. Itu artinya orang desa atau desa. Ya itulah desa. Al-istinja wadapun ini itu bab menerangkan tentang istinja. Al-istinja wadapun istinja secara lugatan, secara bahasa itu bermakna al-qat'u memutus, bimakna najautu. Najautu artinya melepaskan diri. Najayanju najatan, nah, memutuskan diri dari apa? Dari kotoran. Wa syara'an, dan dalam arti istilah syariat, izalatul khadis an-najis, menghilangkan sesuatu yang keluar an-najisi yang najis, kotoran manusia. Al-mulawwati yang apa? Tercemar, ya enggak tercemar gitu ya. Awal an-najisi al-mulawwati. Ya. Sesuatu yang keluar yang najis dan apa? Bisa berarti bau atau kotor. Minal farji, dari kemaluan. An farji, anil farji, dari kemaluan. Bima'in, dengan air. Au hajarin atau batu. Sekarang tidak harus dengan hajar, tapi dengan apa? Al-mindil atau tisu. Walafdalu adapun yang paling baik itu al-istinja'u, istinja bil hajari, dengan hajar. Thumma idba'uhu bil ma', kemudian mengikutinya dengan air. Itu kalau Anda lagi kemah. Ini keterangan ketika zaman dulu. Zaman dulu Mbak Zara, orang itu kalau mau BAB ke tempat yang sepi, ke sawah, bawa 3 batu, habis itu pulang disucikan lagi dengan air. Lah kamu di kamar mandi, kita di kamar mandi, ente di kamar mandi, gak usah bawa batu. Sesuai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai kitab Al-Yaqut An-Nafs, itu bawa 3 batu, habis itu baru dikasih air. Habis itu batunya dicuci, dijemur, besok dipakai lagi. Kurang kerjaan. Paham tuh? Ya, jadi istinja apa namanya? BAB, BAK zaman dulu begitu. Dan sekarang enggak usah. Ya. Baik.
Nah, maka fikih itu al-fahmu, kayak gini udah enggak berlaku. Maka antum kalau ngarang kita fikih baru ya enggak usah. Enggak usah dicantumin kayak gini enggak ada, sekarang enggak ada. Taib. Tsumma yuzma itba'uhu bil ma' tsumma al-iqtisaru 'ala al-ma', ya kemudian cukup hanya sekedar dengan air saja. Wis enggak usah pakai batu antum, tsumma al-iqtisaru 'ala al-ma'. Waya boleh pakai air saja. Waya juzul iktisar alal hajar, boleh cukup dengan batu. Coba silakan ini dipraktekan. Antum kalau habis BAB cuma pakai batu saja. Coba praktekan seminggu. Ayo, siap? Enggak biasa kayaknya. Tapi perlu lo dipraktekan. Perlu dipraktekan. Sampean kok bau mbak ya? Saya lagi mempraktekan. Ya, kok bau mbak? Iya ya, kok mbak sih gak mas? Iya, karena biasanya yang bau itu mbak-mbak, bukan mas-mas. Betul? Mas-mas ini gak mandi satu minggu gak bau. Nah, perempuan itu setengah hari gak mandi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu a'lam bis. Baik. Kenapa saya kubuhu alat bisawab itu ngarang, bu bener bu, enggak, itu kan tadi ngarang. Kalau bener wali berarti, kalau salah berarti masih manusia, betul? Mana tadi? Lakin wayajuzul iktisar alal hajat, lakin bitis'ati syurutin, dengan apa? Dengan tiga surut. Alla yajifa, dengan sembilan syarat. Alla yajifan najis, najisnya tidak kering, kering ketemu kering ya enggak nyambung. Najisnya harus basah kemudian batunya kering. Kalau najisnya basah, batunya kering bisa hilang. Tapi kalau najisnya sudah kering, enggak bisa dibersihkan dengan sesuatu yang kering, harus dibasuh dengan apa? Air. Suratin alla yajifan najis wa alla yantaqila, dandaknya tidak berpindah apa hajar. Hajar di situ. Maksudnya apa? Tidak boleh di ya dikemana-manakannya, cukup yang disucikan adalah sesuatu yang najis yang tempat atau bekas keluarnya najis. Wa alla yatra'a alaihi najisun akhar, tidak ada najis lain. Wa alla yujafiza safhata wal hasyafa, tidak melebihi safha atau hasyafa. Safha itu apa? Lubang kemaluan laki-laki ataupun perempuan, lubang tubuh. Wal hasyafa dan apa? Kemaluan laki-laki. Wa yakuna bi thalathi masahatin, tiga kali usapan jikalau memang dia sesuci. Tapi kalau belum suci, ya silakan, bukan tiga kali masahat. Berapa kali masahat? Yo 10 kali pada enggak apa-apa. Mau mencret atau apa begitu kan? Yo bukan tiga masahat, tapi apa? Masahat masahat. Bang Cepri, coba nyalain itu keran. Tuh. Nyala. Wes. Wa ayyun qiyah, dendaknya bisa mensucikan apa hajar al-mahallah ay al-mahal, yaitu tempat yang keluar darinya najis. Wa yakuna al-mashubu bihi tahiran, sesuatu yang diusap tadi suci. Wa yakuna qali'an, andosnya berupa apa, batunya apa? Halus. Tidak boleh batu yang kasar, rek. Wa alla yakuna muhtaraman kama marra, hendaknya hajar tadi bukan, atau sesuatu yang dibuat istinjak tadi bukan sesuatu yang muhtaram. Muhtaram itu contohnya apa? Tulang. Tulang itu muhtaram. Rasulullah pernah BAB minta dijadikan batu. Orang enggak ngasih batu, tapi apa? Ngasihkan tulang. Kemudian Rasul mengatakan, akrimu ikhwanakum minal jin, innaha ta'amu ikhwanikum minal jin. Jadi tulang itu makanan saudara kalian dari golongan jin. Rasulullah tidak mau. Taib at-tayammum. At-tayammumu adapun tayammum lughatan secara bahasa itu al-qasdu. Wa syar'an dan secara syariat itu isalu turabi, menyampaikan turab.
ilal wajhi kepada wajah wal yadaini dan dua tangan biniyatin dengan niat makhsusatin yang khusus. Asbabut tayammumi adapun sebab-sebab tayammum, asbabut tayammumi itu sab'atun. Nadzamaha yang membuat nadzam siapa ba'dhum sebagian mereka biqaulihi faqdun wa khawfun hajatun idlalu maradun ya syuku jabiratun wa jirahu. Apa faqdun pertama? Faqdun itu apa? Enggak ada air. Ai faqdun miyah, tapi syaratnya apa? Kalau di dalam ikna apa namanya? Safi apa matan apa abis suca faqdul ma ba' dan tolak. Memang enggak ada air, tapi bukan benar enggak ada, tapi apa? Enggak ada air, tapi dia sudah mencari. Kayaknya enggak ada air rek, tayamum aja enggak, harus syaratnya nyari dulu. Faqdanul ma'i ba'da talabi. Harus nyari dulu. Wa khaufun takut, takut dari apa? Takut dari musuh atau takut dari binatang buas ketika ada sumur misalnya, tapi ditungguin buaya putih. Antum mau ke sana. Wah, khauf. Ayo sekarang, nanti santri-santri misalnya enggak berani ke kamar mandi. Katanya ada ular misalnya. Eh boleh tayamum enggak? Itu khauf yang apa? Khauf dirinya sendiri. Tidak ada. Jadi khauf itu benar khauf yang nyata. Enggak ada sumur di situ, ada buaya putihnya. Betul, bukan buaya putih jadi-jadian, bukan. Ya, paham tuh? Khauf atau khaufun anil adu. Khauf dari apa? Musuh. Saya ini lagi perang, tapi apa? Enggak punya air, mau sholat gimana? Kalau saya ke sana ini saya takutnya ditembak sama musuh saya. Ada sniper-sniper lah tuh. Ya, ya wis lah, tayamum ad-dinu yusrun la yushaddadina illa man ghalaba. Taib, hajatun hajat. Ya, memang punya hajat. Hajat itu apa artinya? Ya, hajat itu artinya apa? Ya, bukan alih hajatun bubu hajat. Hajat itu artinya bubu tuh. Contohnya begini, antum sekarang dari Lamongan pergi ke Surabaya. Cuma bawa air ini. Masuk waktu sholat duhur. Kamu minum atau kamu tayamum? Minum atau tayamum? Minum aja, minum. Makanya Rasulullah pernah datang sahabat kepadanya, ya Rasulullah, inna nalgabul bahara wala nahmil qalilan minal wala nahmil illa qalilan minal ma idza tawadda'na bihi atashna afana tawadda'u bima al bahri qala Rasulullah huwa tahuru ma'uhu al hillu mai. Rasulullah, kami ini suatu saat berlayar di tengah laut, cuma bawa air dikit. Kalau air dikit ini kami pakai wudu, haus kita. Boleh enggak kita apa namanya wudu dengan air laut? Rasulullah mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu mai. Tentu ya boleh, silakan. Nah, kamu tadi yang pertama itu haja. Apa? Enggak, air ini kalau saya enggak saya minum, kalau saya pakai wudu saya haus. Begitu pula ini air. Ya, kalau saya pakai wudu maka apa? Saya kehausan. Boleh enggak wudu pakai apa namanya tadi? Ma'ul bahar bo? Boleh, ini dua kondisi yang berbeda. Nah, kalau yang perjalanan ke Surabaya enggak naik, enggak ada air kok, enggak ada laut. Nah, yang ini kan laut. Nah, laut itu boleh dipakai untuk berwudu walaupun rasanya asin. Au idlaluhum atau ke idlal. Idlal itu artinya mendapatkannya sulit. Ya ulang, idlal itu mendapatkannya sulit. Enggak ada air, tapi ada orang jualan air. Tapi satu botol ini 300.000. Hailah. 300.000. Gimana ini? Ya wislah, boleh tayamum. Maradun. Apa maradun? Sakit, ya.
Sakit tidak boleh pakai air. Sakit ya, tapi sakit ini sakit yang mengharuskan, yang menghalangi dia sakitnya dari tidak dari memakai air. Tapi kalau dikata dokter boleh wudhu ya nggak apa-apa. Tapi kalau dokter nggak usah wudhu dulu, tayamum dulu ya silakan. Jadi tidak sembarangan sakit. Kemudian apa? Ya syukku jabiraton. Apa artinya jabirah? Jabirah itu artinya apa? Orang yang diperban, orang yang diperban boleh tayamum bajirahun dan karena luka. Antum luka di sini misalnya, itu tayamum. Hadisnya panjang, suatu saat ketika perang, kalau enggak salah perang Khandaq. Ada sahabat malam-malam mimpi basah, junub. Ya. Dan sahabat tersebut kepalanya kena, ya. Jadi kepalanya ini kena. Kena apa ya? Kena tombak, kena pedang. Junub rek, kepalanya kena. Musim dingin. Tanya kepada para sahabatnya, apakah kalian pernah mendapatkan hadis dari Nabi bahwa orang yang seperti ini boleh tayamum? Para sahabat tidak ngerti. Apa? Ya, kamu selagi bisa pakai air, ya pakailah air. Akhirnya mandi, airnya dingin, masuk kepalanya, mati. Mati orangnya. Beritanya sampai kepada Rasulullah, Rasul bilang, qatalahullahu man qatalah. Ala tas'alu idza lam ta'lamu. Semoga Allah membunuhnya, siapa yang gara-gara dia meninggal dunia. Kalian kalau enggak tahu ya jangan jawab. Innama yakfihi turab, kata Rasulullah. Ya itulah, kalau dia seperti itu dia cukup turab. Apa turab? Ya cukup debu saja. Tuh. Itu namanya apa? Jirah. Jirah itu artinya luka. Kemudian syaratut tayammumi, adapun syarat-syarat tayammum itu 12. Ayakuna hendaknya ada apa tayammum itu biturabin, dengan debu. Wa ayakuna hendaknya ada apa aturabu turab itu tahiran, bersih. Suci. Wa alla yakuna hendaknya tidak ada apa turab itu mustakmalan, yang sudah dipakai. Jadi ada turab mustakmal, ada air mustakmal. Wala yukhalitahu, hendaknya tidak mencampurihu padanya turab apa daqiqon, apa daqiqon, tepung wa nahuhu dan yang lainnya, seperti apa turabun, ya daqiqon, jisun, ramlun. Wa yaksitahu, dan hendaknya menuju atau menyengaja siapa manhu padanya turab, wa ayyam saha, dan tidak hendaklah mengusap siapa man wajahu pada wajahnya, wa yadaihi, dan dua tangannya, binaklaini, dengan dua kali pindahan atau tepuan. Jadi tidak ada matmadho istinsyak, enggak ada. Tayamum itu enggak ada matmadho, enggak ada istinsyak. Kalau matmadho gimana? Kumur-kumur pakai debu, enggak ada. Wa ayazula ayuzila, tandanya menghilangkan siapa man an najasata, pada najis awalan yang pertama sebelum tayamum, kalau ada najis bersucikan dulu. Wa yajtahida, dan hendaknya berusaha siapa dia fil qiblat, di dalam menghadap kiblat, qablahu sebelumnya, sebelum tayamum usahakan antum menghadap kiblat. Wa yakuna, dan hendaknya ada apa tayamum tayamum ba'da dukhulil waqti, setelah sudah masuknya waktu salat. Ya, baru jam 10 ya saya nanti mau salat duhur, tayamum aja enggak boleh. Ya, kan enggak ada air, enggak boleh. Siapa tahu nanti sebelum azan ada air. Wa yatayammama, dan hendaknya bertayamum siapa man likulli fardhin, setiap salat fardu. Ya, tapi kalau salat sunnah satu tayamum boleh salat sampai 100 rakaat. Tapi kalau tayamum itu untuk man apa namanya salat fardu, habis itu antum mau salat lagi salat sunnah misalnya, atau mau salat nyambung isya dari maghrib ke isya, maka apa? Tidak boleh, tapi harus dengan tayamum lah lagi. Wa adamul maksiyati, dan tidak untuk maksiat bis safari, sebab safarnya idza kana al faqdu, jikalau ketiadaannya air itu syar'ian secara syar'i. Antum itu kalau safar kan boleh tayamum, tapi syaratnya safarnya bukan safar maksiat. Karena kata ulama, ar-rukhsah la tunalu bil
bil maksiati. Jadi apa? Rukhsah itu tidak bisa diambil atau tidak bisa diperoleh dengan maksiat. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الحمد لله ربنا وفقنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا ربنا وفقنا ببركتهم ودنا الحسنى ماتهم وأمتنا